Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Gudang Tutorial Otomotif. Kali ini saya ingin memberikan informasi cara mematikan atau menghapus indikator agar mengganti saringan solar. Biasanya kalau saringan solarnya sudah kotor, ada tulisan di sini ya, ganti filter solar. Nah, setelah kita ganti, biasanya dia masih muncul. Cara meresetnya sangat mudah ya teman-teman ya. Pertama-tama kita off-kan ya. Ini kondisi on. Jadi ini Fortuner yang VRZ yang start-stop engine-nya. Kita off-kan. Nah, ini off ya. Kemudian kita buka kap mesinnya ya. Setelah kita buka, kita langsung menuju ke depan kiri ya. Kita menuju ke filter solar. Ini ada soket ya. Soketnya kita cabut. Kita cabut ya. Setelah kita cabut, kita on-kan kunci kontak ya. Tadi udah kita cabut soketnya ya, kemudian kita on-kan ya. Dua kali. Nah, ini sudah on ya. Kemudian kita ke depan lagi untuk memasang soketnya ya. Oke, soket udah kepasang. Kita tunggu sekitar 30 detik ya. Baru kita hidupkan, maka indikator perintah untuk mengganti filter solar akan hilang. Nah, ini sudah kurang lebih sudah 30 detik ya. Kita matikan, maka kita bisa hidupkan seperti normal secara otomatis. Tulisan perintah yang ada di kombinasi meter ini akan hilang, perintah untuk mengganti filter solarnya. Demikian tutorial singkat dari Gudang Tutorial Otomotif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.